Hai, selamat pagi. Ini cerita tentang perjalanan mau ke Bangkok tanggal 29 September, tepatnya hari Jumat 2023 jam 7.30. Ini kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan kita mau ke Bangkok kali ini, mau ke Khao Yai dan nanti kita akan sewa mobil. Ini pengalaman pertama kita untuk sewa mobil di Bangkok dan nyetir sendiri di Bangkok. Cuaca hari ini cerah dan sekarang kita mau take off. Ini tepatnya jam 9.25, lalu nanti kita sampai di Bangkok sekitar jam 2-an. Pas kita landing nanti kita harus mencari standnya dari tempat sewa mobil yaitu Thai Rent Car dan adanya itu di penerbangan yang domestik. Dan ini sempat terjadi goncangan di dalam pesawat pas kita mau ke Bangkok karena cuaca yang kurang mendukung dan ini tebel banget awannya, tapi cuma beberapa menit abis itu cuaca kembali cerah. Dan ini dia, kita sudah sampai di Bandara Don Mueang Bangkok dengan selamat. Lalu kita tunggu bagasi. Habis itu kita cari stand dari rental mobilnya. Kita pesan mobil dari klub, namanya itu Thai Rent Car. Dan kita pilih ngambil mobilnya itu di bandara. Dan ternyata itu di bandara 2, di penerbangan domestik, di terminal 2. Dan ini kita harus berjalan dari terminal internasional ke bagian yang domestik. Lalu ini dia standnya, Thai Rent A Car. Ngambilnya cukup mudah, cuman nunjukin paspor sama SIM. Lalu kita nunggu sekitar 20 menitan dan mobilnya sudah datang. Sebelum serah terima mobil, biasakan kita keliling mobilnya dulu karena waktu itu sempat kita punya pengalaman di daerah Labuan Bajo. Kita itu pesan mobil dan ternyata ada lecet sana sini, jadi kita kena salah. Salahnya kita nggak video kayak yang tadi itu. Jadi biasakan kalau sewa mobil itu videokan semuanya, seluruh badan mobil. Lalu ini kita mau ke Central World, kita mau ke exhibitionnya Tororo dan videonya sudah aku upload terpisah karena cukup banyak di dalamnya si exhibitionnya itu banyak yang menarik. Lalu ini kita sudah selesai, kita keluar dan ini bisa bayar cash. Lalu ternyata di luar hujan deras banget dan ini kita lagi menuju Khao Yai, kita makan dulu di pom bensin. Makannya itu kayak mie sop gitu dan tempatnya seperti ini. Dan kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Khao Yai. Kalau tadi itu baru setengah perjalanan, kita nyampe ke Khao Yai ini sekitar jam 10. Jadi kalau dari Bangkok itu sekitar 2,5 jam. Dan hari ini kita nginap di apartemen, namanya itu Japanese Room at the Valley Khao Yai. Dan bentuknya itu seperti ini. Cukup nyaman kalau aku bilang dan harganya itu murah banget. Tapi jangan harap ini seperti hotel yang ada orang yang bantuin ngangkat barangnya. Di sini tuh nggak ada. Kita bener-bener bawa sendiri kayak kita ke apartemen aja. Dan di sini kamar mandinya seperti ini. Lalu kamarnya seperti ini. Dan selamat pagi, hari ini kita mau check out. Ini adalah pemandangan dari balkonnya dan balkonnya itu menghadap ke kolam berenang. Ini kita check out dulu, lalu kita mau cari makan pagi. Habis makan pagi kita mau jalan-jalan lagi dan ini kalau dari depan bentuk penampakannya karena malam kemarin gak kelihatan sama sekali. Lalu ini kalau dari jalanan itu seperti ini. Hari ini kita mau main speed car dan kita mau ke Primo Piazza, abis itu kita main luge car dan videonya kurang lebih seperti ini luge car-nya. Sekian cerita hari ini, ditunggu video selanjutnya di tempat yang seperti ini. Thank you for watching, bye!